Bertempat di halaman kantor Kelurahan Sudirijo 1, Jalan Santun, Kecamatan Medan Kota, seratusan masa yang tergabung dalam undangan kegiatan penilaian Karang Taruna Terbaik dan Berprestasi Tingkat Kelurahan Sekota Medan tahun 2019. Kegiatan yang diawali dengan tarian serta lagu dari daerah Melayu dari grup tari binaan Kelurahan Sudirijo 1 tersebut membuka rangkaian kegiatan penilaian terhadap kinerja kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Sudirijo 1 Kecamatan Medan Kota oleh tim penilai dari Pemko Medan. Kemudian dilanjut dengan kegiatan pembacaan susunan acara oleh Panitia Karang Taruna dan dilanjutkan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Syahroni yang juga merupakan salah satu tokoh agama di Kelurahan Sudirijo 1 Medan serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karang Taruna secara bersama-sama. Dalam kegiatan penilaian prestasi kinerja dari ketua serta para pengurus Karang Taruna dilanjut dengan kegiatan pemaparan serta tanya jawab dari Ibu Rosdiana Florence perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Bapak Suhardi Arbi dari Sekretaris Karang Taruna Medan, Bapak Zairuddin Harhab dari Dinas P3 APM Medan, Ibu Risnata Tambunan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan kepada ketua serta pengurus Karang Taruna. Sekaligus pemaparan hasil kegiatan yang telah diadakan di bidang keorganisasian, usaha bisnis ekonomi produktif dan juga usaha kesejahteraan sosial oleh Ketua Karang Taruna Kelurahan Sudirijo 1 Kecamatan Medan Kota. Dalam kegiatan penilaian Karang Taruna berprestasi tingkat Kota Medan tahun 2019 tersebut juga turut dihadiri Camat Medan Kota Tengku HT Hairunisa, Lurah Sudirijo 1 Haji Kasrin, Babin Kamtipmas Kelurahan Sudirijo 1 Aibtu Saragi, Babinsa Kelurahan Sudirijo 1 Serda Lijon Sinaga dan undangan lainnya. Pada saat ini kami sedang mengadakan penilaian daripada Karang Taruna berprestasi Kota Medan tahun 2019. Kami hadir di Kelurahan Sudirijo 1 sebagai mitra kerja daripada pemerintahan untuk mensukseskan program kerja pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karang Taruna Sudirijo 1 Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan, Tribrata TV, Salam Tribrata.